Halo guys, hari ini kita akan memasak somai tahu. Bahan-bahannya yaitu 200 gram ayam. Ayamnya sudah saya blender dengan bawang putih yang dihaluskan sebanyak 3 siung bawang putih. Kemudian ada 250 gram tepung kanji atau tapioka. Ada 1 sendok garam, 2 butir telur, kemudian daun bawang dan seledri. Ada merica, saya pakai ladaku. Kemudian ada penyedap rasa dan tahu yang saya beli. Ini nanti kita tahunya akan dibagi dua. Kemudian kita masukkan garam, dikira-kira saja. Saya pakai 1 sendok garam. Kurang bisa juga. Kita tetap pakai ladaku. Sudah dimasukin ladakunya, kemudian kita campurkan penyedap rasa. Boleh merek apa saja. Setengah bungkus ya. Tapi disesuaikan nanti bisa dicoba. Kemudian kita aduk rata. Untuk seledri dan bawangnya nanti kita akan potong-potong setelah kita aduk ya. Kita aduk terlebih dahulu supaya adonannya matang. Daun bawangnya sudah kita iris, kemudian kita masukkan ke dalam adonan yang sudah kita aduk tadi sampai rata sekali ya, sampai tercampur. Apabila misalnya kurang garam ataupun merica, silakan ditambahkan kembali dan koreksi. Kemudian kita masukkan daun bawangnya. Bagi yang tidak suka boleh tidak dicampurkan, ini supaya rasanya agak berbeda. Kemudian kita campur aduk kembali sampai rata. Setelah tercampur rata, kita akan langsung masukkan ke dalam tahu yang sudah dipotong. Tahu yang sudah dipotong seperti ini. Tadi kan ayah masukkan dalam tahunya, disesuaikan sesuai dengan ukuran tahunya. Misalnya kita masukkan satu persatu ke dalam tahu. Ya, masukkan seperti ini. Ulangi beberapa kali sampai semua terisi. Jadi tahunya bisa sudah jadi, semua sudah kita isi. Kemudian jadinya banyak ya Bun ya. Kemudian kita masukkan ke dalam. Dilihat kalau 15 menit sudah dikirim matang, boleh diangkat. Kali ya. Majuan ada di atas ini sedikit. Ini sudah diisi ya Bun semua ya. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Kita tunggu sampai 20 menit. Oke, sudah 20 menit ya. Kita lihat sudah agak kekuningan, berarti dia sepertinya sudah matang. Kita bisa simpan atau taruh di kompas saji. Mas sebentar ya. Oh iya, sebelumnya kita matikan kompor dulu deh. Supaya enak dan hangat, kita langsung simpan di kompas saji. Bunda, ini sudah jadi. Cantik kan Bunda kan? Ini bisa dihidangkan dengan saus cabe yang sudah kita beli seperti ini. Bisa dihidangkan hangat-hangat ataupun bisa digoreng kembali supaya lebih crispy. Ini enak banget. Nih. Ya. Ini kenyang seperti kita beli kalau misalnya panas banget Bunda. Beli kalau misalnya kita di tukang. Oh my. Oke Bunda ya. Kita belah. Ini sudah bisa kita santap bersama dengan saus kita cocokkan ya.